menggiring sapi sebanyak ini memang tidak mudah, teman. Apalagi kalau sapinya berjumlah 50 ekor. Mereka akan bergerak ke sana kemari sesuka hati. Butuh kecekatan tersendiri dan juga kesabaran ekstra untuk menggiring sapi-sapi ini masuk ke kandang. Untung saja ada kuda sembawa kesayanganku. Kuda inilah yang selalu setia menemaniku. Meski cuaca di bumi sama lewat rasa begitu terik, kudaku begitu cepat dan gesit mengejar kawanan sapi. Teman, sudah berbulan-bulan, hujan tidak turun di desaku. Musim kemarau tahun ini terasa lebih kering dibanding sebelumnya. Savana yang biasanya penuh rumput hijau, kini menjadi gersang kecoklatan. Akibatnya, satwa memamah biak ini harus pergi jauh untuk mencari makan. Kalau musim kemarau masih lama dan rumput semakin sulit dicari, bagaimana nasib dari hewan-hewan ternak kami? Daripada gelisah seorang diri, lebih baik aku menemui kawan-kawanku saja. Nah, itu dia kawan-kawanku. Rupanya sedang memandikan kuda. Gosok terus sampai bersih ya. Ibsor, dari mana datang bolang, dan? Awas sini. Memangnya? Awasnya kecoh, dan? Ada kita apa, Jeng? Sebagai anak Sumbawa, keseharian kami memang tidak bisa jauh-jauh dari kuda. Bagi kami, kuda lebih dari sekedar hewan peliharaan. Kuda merupakan bagian dari keluarga. Kuda Sumbawa sendiri termasuk kuda jenis poni, teman. Posturnya gagah dan atletis. Tapi yang membuat kuda Sumbawa terkenal ke seluruh Indonesia bukan lantaran kegagahannya, melainkan statusnya sebagai penghasil susu kuda terbaik di tanah air. Kebetulan hari ini paman mau memerah susu kuda. Oh, Dimas! Hoi! Kam jura paling jaran ke? Amin kam jura tim kalulu abangnya yang kembali. Tolong! Ayo kawan-kawan, kita ke peternakan kuda milik paman. Siapa tahu hari ini hasilnya banyak. Amin. Ternyata paman sudah mulai memerah susu kudanya, teman. Pekerjaan memerah susu ini memang biasanya dilakukan paman seorang diri. Kata paman, satu ekor kuda betina biasanya bisa menghasilkan 2 liter susu setiap kali diperah. Supaya hasilnya maksimal, jadwal perah susu dilakukan per 3 minggu sekali. Loh, kok susunya tidak mau keluar? Gak menetes sama sekali. Jangan-jangan susunya tak mau keluar karena kudanya kesulitan makan akibat rumput yang minim. Waduh, bagaimana ini? Padahal sudah ada beberapa pembeli yang menunggu di peternakan paman. Aida, kalian tahu deh, mak betarin dah dan ke. Ngeneng mak apa ya, tep kadu deh tanda jadi dah. Gawat, pembelinya marah-marah kepada paman. Bolang. Udah paman. Ngaruh ngeneng tulung, buya obat tambah nafsu makan jaran tae, penuru amangan. Awo paman. Kenang kuda. Nuru amangan jaran tae, kalian sedih jadi nah. Kasihan paman, dari raut mukanya paman terlihat begitu bingung dan juga sedih. Paman bilang akan membuat minyak Sumbawa untuk memancing nafsu makan kuda. Kami disuruh mencari buntet akar dan kulit pohon lita untuk bahan minyak Sumbawanya. Baik paman, kami akan berusaha sekuat tenaga mencarikan bahan-bahan ramuan penambah nafsu makan kudanya. Gara-gara insiden tak mengenakan tadi, kami sampai lupa memperkenalkan diri. Kami adalah anak-anak Desa Penyaring, Kecamatan Mayo Utara, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Selain susu kuda, desa kami juga memiliki hutan mangrove yang sangat luas. Kata paman, di sini kemungkinan ada buntet akar yang kami cari. Nah, kebetulan itu ada kakak Elia. Ayo, kita tanya. Siapa tahu kakak tahu lokasi tanamannya. Kak! Bolang, ini aku, Amu.
Soalnya tanaman buntet akar tidak ada di sekitar mangrove. Kata kakak, adanya di dalam hutan di ujung desa. Ya sudah, kalau begitu kami bantu kakak dulu mencari kerang. Kuih-kuihnya ada kue! Nah, itu dia kerangnya. Ternyata berjenis kerang sukup, atau kami menyebutnya sisu. Bentuknya lancip seperti ini. Mencari kerang di hutan bakau hanya bisa dilakukan ketika air surut. Mencarinya dengan bantuan Arif ini, teman. Namun, sekalipun airnya sudah surut, lumpurnya masih tebal sekali. Lutut Fajar sampai terbenam, teman. Selain sisu, ada juga kerang hijau yang kini berwarna hitam karena terendam lumpur. Jumlahnya lumayan banyak, teman. Pantas saja kakak berburu kerang di sini. Lang, kan benar deh, Tae. Amin kan benar, tim lalu kakak. Betul, Ma. Saking banyaknya, sebagian kerangnya kakak berikan kepada kami. Terima kasih ya, Kak. Tahu aja kalau aku dan kawan-kawan sudah mulai kelaparan. Kerangnya diolah jadi apa ya enaknya? Tapi kalau hanya kerangnya saja yang diolah, sepertinya masih kurang. Aku dan kawan-kawan pun berinisiatif untuk mencari bahan lainnya. Tak jauh dari kawasan mangrove, kami menemukan daun yang bisa dimakan. Lang, lang! Hoi. Kayaknya kue naru ini bau campur ke sisu di ini. Oh iya sih. Buat bau mau hati-hati ya. Kata-kata duri deh, ta. Bau. Daun aru merupakan daun khas Sumbawa yang biasa dijadikan sayur. Sekilas, bentuknya mirip seperti daun kelor, teman. Hanya saja, memetik aru harus hati-hati karena tumbuhan ini berduri di setiap tangkainya. Sayuran yang satu ini tidak dibudidaya dan hanya ditemukan di hutan. Meski tumbuh liar, rasa daun aru konon enak loh. Kalau dicampur kerang, sepertinya bakalan lezat. Fajar, tadi terbenam lumpur, sekarang tersangkut duri. Daun arunya sudah cukup, ayo kita segera masak kerangnya, kawan. Semua bahan telah siap, waktunya membuat sate kerang dan kerang rebus, teman. Kali ini, kami memang akan membuat dua olahan dari kerang. Sisu atau kerang siputnya akan dibuat sate, sementara kerang hijau bakal direbus. Membayangkannya saja sudah terbayang kelezatannya. Pertama-tama, kami rebus kerang hijaunya terlebih dahulu. Karena butuh waktu lumayan lama untuk matang, kerang pipih ini harus dimasak paling awal. Sisu yang telah dibersihkan dan dikeluarkan dagingnya, aku tusuk menggunakan tusuk sate. Biar makin menggugah selera, aku tambahkan aneka sayur warna-warni seperti terong ungu dan tomat. Juga irisan buah nanas ke dalam tusuk satenya. Sementara Abizar menyiapkan bumbu untuk kerang rebusnya. Kalau masak di alam seperti ini, bahannya tak perlu banyak-banyak. Hanya seperlunya saja sudah cukup kok. Selain bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, Abizar juga menambahkan bawang bombay. Bumbunya tak perlu dihaluskan, cukup diiris saja seperti ini. Tak lupa, daun arunya kami kupas satu persatu. Tinggal tuang deh ke dalam bambu. Dimas, Fajar, masukkan bumbunya perlahan-lahan ya. Soalnya wadahnya kan terbatas. Supaya makin sedap, tambahkan juga sedikit garam. Selagi menunggu kerang rebusnya matang, aku dan Abiza
sabar membakar sate kerangnya di atas bara. Wah, tampaknya enak sekali. Aku jadi tidak sabar ingin buru-buru mencicipinya. Bakar satenya jangan lama-lama ya, nanti malah gosong. Aroma khas kerangnya sudah mulai tercium. Tampaknya sate kerangnya sudah matang. Begitu juga dengan kerang rebusnya. Cangkang kerang hijaunya sudah terbuka. Ini dia momen yang sudah aku tunggu dari tadi. Selamat makan kawan-kawan. Biar semakin istimewa, aku menambahkan sambal kecap untuk cocolannya. Gigitan pertamanya saja sudah seenak ini. Ditambah lagi kalau dicocol ke dalam sambal kecap. Wow, rasanya betul-betul juara. Enak sekali teman. Aroma asap pada sate kerangnya begitu terasa. Dipadukan dengan sayuran dan segarnya buah nanas, membuat sate ini punya sejuta rasa. Aku begitu menikmati setiap kunyahannya. Mantap! Kerang rebus pun sama lezatnya. Makannya bisa menggunakan tusuk sate atau dengan cangkangnya seperti ini. Apalagi daging kerang hijau memang lebih besar dari kerang siput. Jadinya lebih puas makannya. Meski kurang nasi, tapi tak apalah. Pokoknya hidangan kerang kali ini benar-benar mantap, teman. Setelah perut terisi, pencarian tanaman buntet akar kami lanjutkan kembali. Sesuai petunjuk kakak, aku dan kawan-kawan memasuki hutan di ujung desa. Jaraknya memang agak jauh dari area mangrove. Nah, mungkin di sini lokasinya. Biar cepat ketemu, kami semua langsung berpencar. Tapi kawan-kawanku tahu nggak ya buntet akar itu seperti apa? Ada hijau anungnya, keras hijau, meluntuh balik. Oh. Bukan yang seperti itu Dimas. Tampaknya Dimas, Fajar, dan Abizar tidak mengetahui bentuk buntet akar seperti apa. Baiklah kalau begitu, biar aku saja yang mencari tumbuhan ini. Akhirnya ketemu juga. Sekilas sih, tampilan tanaman herbal ini tampak biasa saja. Padahal, khasiatnya terbilang istimewa. Ayo kawan-kawan, kita gali dulu tanahnya sebelum mencabut akarnya. Nah, seperti inilah tumbuhan buntet akar. Senang sekali rasanya. Salah satu bahan untuk membuat ramuan sudah didapat. Selanjutnya, tinggal mencari satu bahan lagi. Semangat! Teman, ikut aku naik Kidomo yuk. Sepulang dari hutan tadi, aku tidak sengaja bertemu paman. Kami pun diajak memetik jambu mete di kebun. Aku sih mau-mau saja. Apalagi ke kebunnya naik Kidomo. Kalian pasti sudah tahu kan kalau Kidomo merupakan alat transportasi tradisional khas Pulau Lombok dan Sumbawa yang ditarik oleh kuda. Wah, Kidomo kami disalip oleh Kidomo yang lain. Di kampung kami, Kidomo memang masih lumayan banyak jumlahnya. Ayo, salip lagi, paman. Jangan mau kalah. Kita harus tiba di kebun lebih dulu. Hus! Hus! Yeehaw! Hore! Akhirnya
kami yang pertama sampai di kebun. Gak hanya balapan kuda, balapan cidomo di jalanan seperti ini ternyata seru juga ya teman. Bapak dikak lupa tuan Aita bleh. Tadi paman sempat bilang kalau jambu mete ini akan dibuat jadi sepat sajian ikan bakar khas Sumbawa. Di musim kemarau seperti ini memang tidak terlalu banyak pohon jambu mete yang berbuah. Maklum teman, jambu mete yang juga dikenal sebagai jambu monyet ini termasuk buah musiman. Biasanya sih banyak terdapat di musim hujan. Tapi kalau satu atau dua pohon yang buah jambu metenya sudah matang, kayaknya ada saja teman. Nah itu dia, apakah anak bilang? Rupanya banyak jambu mete yang sudah matang di pohon ini. Langsung saja aku panjat. Baru saja naik, terpaksa aku turun lagi. Soalnya banyak sekali semut merahnya. Sehingga tak memungkinkan untuk dipanjat. Untung saja pohonnya pendek, jadi buahnya masih bisa kugapai seperti ini. Hanya dari satu pohon saja, ternyata buahnya bisa diperoleh sebanyak ini. Jambu mete merupakan buah yang sangat unik. Meski disebut jambu, buah ini rupanya termasuk keluarga mangga. Keunikan lainnya, kacang mete ini sebetulnya buah yang sesungguhnya dari si jambu mete. Sementara jambu berwarna merah yang kita anggap buah, sejatinya hanyalah buah semu. Aku lupa bawa minyak, bahan-bahan minyak. Kenang, minyak Sumbawa. Kapan cidomo ditanam? Aida, matam kau tah? Ino makasih pada lagi paman temo. Tim telu buya kembali dilin. Awa buya matamu. Dengan-dengan, tim telu buya bahan dilin. Temo. Sama. Paman, tata lepaman lo. Terima kasih, Bolang. Ya, paman. Aida. Buntet akarnya kok bisa hilang sih Dimas? Pas tadi di Cidomo aku lihat masih ada, kamu yang pegang. Ya udah, ayo kita segera ke lokasi Cidomo tadi. Semoga saja buntet akarnya masih ada. Aida, gimana ini? Buntet akarnya sudah tidak ada. Aida, aminta luk. Tim jujur ke paman. Masa kami harus kembali ke hutan? Waktunya jelas tidak akan cukup. Paman butuh ramuannya sekarang karena sudah ditunggu pembeli. Baiklah kalau begitu, kami akan pulang ke rumah dan bicara jujur pada paman. Maafkan kami ya paman. Meski mungkin paman tetap kecewa karena kami gagal memperoleh buntet akar, tapi setidaknya masih ada satu bahan ramuan lagi yang bisa kami bawa pulang. Kebetulan bahan tersebut ada di jalan kami pulang. Nah, ini dia pohonnya. Ini namanya pohon lita teman. Pohon khas dari Sumbawa. Pohon lita atau kami menyebutnya pule merupakan pohon rimbun berukuran besar dan memiliki banyak sekali cabang batang. Yang bikin bangga, pohon asli Sumbawa ini, kata guruku, akan ditanam di depan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara alias IKN. Wih, keren! Nah, kalau untuk ramuan minyak Sumbawa sendiri, bagian yang kami manfaatkan adalah kulit kayunya. Menurut buku pintar yang aku baca, kulit kayu lita dikenal berkhasiat mengobati berbagai penyakit, tak hanya manusia, tapi juga pada hewan. Salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa menambah nafsu makan. Ambil seperlunya saja ya teman. Sepertinya sudah cukup untuk diolah jadi minyak. Ayo kawan-kawan, kita lekas pulang. Wah,
Kerbaunya sedang makan siang, teman. Itu dia, paman pemilik kerbaunya. Oh, paman. Yeay. Apa buat? Ketik bok. Kita ikutin, ah. Mawar, boleh. Demo. Ternyata di sini rumputnya masih hijau. Wah, kapan-kapan aku bisa membawa sapi atau kudaku ke sini untuk mereka makan. Yang jelas, sekarang aku mau bermain dengan kerbau terlebih dahulu. Kalau aku tunggangi seperti ini, kerbaunya bakalan lari kayak kuda nggak ya? Ayo! Hus! 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 Ternyata kerbaunya malah asik mengunyah. Abizar malah terjatuh karena kerbaunya tiba-tiba lari. Waduh! Sepertinya kerbau yang satu itu tidak mau diganggu ketika sedang makan. Melepas lelah dengan bermain bersama kerbau, ternyata menyenangkan juga ya. Tapi kami tidak bisa berlama-lama di sini. Soalnya paman pasti telah menunggu kami di rumah. Ayo, kita sudahi dulu bermain dengan kerbaunya, kawan. Teman, untuk berkata jujur, jelas butuh keberanian yang besar. Aku harap semoga paman tidak marah dan memberi kesempatan kepadaku untuk mencari buntet akar di hari esok. Assalamualaikum, paman. Waalaikumsalam, warahmatullah. Aida, paman. Katke lupa, supo bang bodokar ada paman. Tage de sama maksud de sama kelupaanan. Tanya de tarua. Boleh tanu be de ta buat lita. Ke bawah le dengan paman de ta tita. Ayo kam kam. Syukur alhamdulillah. Ternyata buntet akarnya sudah ada di tangan paman. Paman bercerita, sewaktu hendak pulang ke rumah, paman dipanggil oleh Kusir Cidumu. Pak Kusir ternyata mengantarkan buntet akar yang terjatuh di jalan. Pak. Kakek lupa lento deh, mbak dokter saya itu apa ya? Terima kasih, bos. Wah, baik hati sekali ya kusirnya. Bela-belain mengantarkan buntet akarnya ke rumah paman. Terima kasih banyak, Pak Kusir. Dengan begini, kita bisa langsung membuat minyak sumbawanya. Selain minyak sumbawa, rencananya aku akan membuat hidangan sepat khas Sumbawa bersama Kak Elia. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada ikan ketambak, sejenis ikan kakap yang banyak hidup di sekitar perairan laut Desa Penyaring. Ada bumbu dasar berupa bawang merah, cabai rawit, kemiri, asam jawa, lalu ada juga terong ungu, terong hijau, dan buah jambu mete tentunya. Langsung mulai saja teman, ikan ketambaknya dibakar terlebih dahulu. Abizar sama Fajar, tolong urus ikannya ya. Apinya jangan terlalu besar kawan, supaya ikannya tidak gosong dan matangnya merata. Aroma ikannya tercium sampai sini. Kakak lalu haluskan bumbu dasar. Selagi Kak Elia mengulek, aku mengiris-iris terong dan jambu metenya juga. Sementara itu, Dimas membantu paman membuat minyak sumbawa. Biar cepat masak, apinya buat dua sekaligus. Bahan utama minyak sumbawa adalah buah kelapa. Dimas kebagian tugas untuk memarut kelapanya. Kelapa yang sudah diparut, kemudian ditambahkan air, lalu diperas oleh paman hingga menjadi santan. Santan inilah yang selanjutnya dimasak beserta campuran bahan-bahan lainnya menjadi minyak sumbawa. Selagi paman menuang santan ke dalam wajan, Dimas lalu memarut jahe. Ikannya sepertinya sudah matang. Selanjutnya, tuang ikan ke dalam air yang telah dicampur bumbu halus. Tambahkan potongan jambu mete dan terong. Jadi deh hidangan sepatnya, teman. Bolang takam jadi sepatnya. Nyaman dan pis. Nyaman. Awur dit pangan ke paman. Sekarang tinggal menunggu minyak sumbawanya. Santannya sudah berbuih.
Waktunya memasukkan buntet akar dan parutan jahe. Tunggu sampai mendidih, baru tuang kulit pohon lintanya. Paman, amitkan jadi lintanya lo jarang dia. Bisa aja kamu, Dimas. Setelah beberapa saat, buntet akarnya kita tiriskan. Nah, kalau sudah jadi, minyak sumbawanya akan berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini, teman. Mas, ayah. Ini sudah jadi minyaknya Dimas, kan tadi minyak tadi masin, ditelur oleh sepanjaran nah. Saya, ya ma, paman nih. Semoga saja dengan minyak sumbawa ini, kuda-kudanya mau makan dan bisa memproduksi susu kembali. Bapak akan masak minyak nanti. Kamu. Lema mau tukarkan sepatah. Baya mau. Dengan-dengan. Hei. Kamu masak, jangan tah. Oh, iya, ayah ma. Aku sungguh tidak sabar makan hidangan sepat ini. Kak Elia, aku minta bagian kepalanya ya. Soalnya kepala ikan itu merupakan bagian yang paling lezat. Sepat buatan kakak memang paling enak. Kuahnya asam segar. Daging ikan ketambaknya begitu tebal sekaligus gurih. Makan sepat paling enak dengan nasi hangat. Wah, kalau sudah begini sih, satu piring rasanya kurang. Apalagi sayur terong dan jambu metenya. Benar-benar jadi pelengkap yang sempurna. Mantap, mantap dan sabolong. Kalian nyaman, jumbo dan sabolong. Rasa lelah setelah seharian bertualang sirna seketika. Berganti menjadi rasa senang dan juga kenyang menyantap masakan selezat ini. Mumpung masih ada waktu, kami segera ke peternakan. Aku dan kawan-kawan membantu paman mengoleskan minyak sumbawanya ke tubuh kuda. Mulai dari kepala hingga bagian punggung. Olesnya pelan-pelan saja ya kawan, harus lembut penuh perasaan. Kata paman, minyak ini akan membuat tubuh terasa hangat. Satu persatu, kuda betinanya kami oleskan minyak sumbawa ini. Semoga setelah ini kalian mau makan dengan lahap ya, sehingga nantinya bisa memproduksi susu kuda lagi. Selain obat luar, minyak sumbawa juga bisa jadi obat dalam. Yakni diminumkan ke kudanya seperti ini. Paman bilang khasiat dari minyak ini akan terlihat setelah beberapa saat. Baiklah kalau gitu, sekarang kita coba berikan makanan ke kudanya. Wah, luar biasa teman. Kudanya langsung makan dengan lahap. Syukur alhamdulillah. Meski harus sambil disuapi, kudanya mau makan rumput yang kami berikan. Tak apa-apalah nyuapin kuda begini. Justru kami lega sekali melihat kuda milik paman kembali mau makan. Nah, sekarang waktunya perah susu kuda. Kira-kira kali ini susunya keluar tidak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ternyata keluar teman. Alhamdulillah, kami begitu bahagia. Kuda-kuda milik paman sudah memproduksi susu lagi dengan normal. Bahkan hasilnya lebih banyak dari biasanya. Sungguh luar biasa ya khasiat dari minyak sumbawa. Bukan kami saja yang senang. Para pembeli susu kuda langganan pun terlihat sumringah. Aida, terima kasih. Wah, luar biasa. Bo, jadi tatu. Itu baru mantap, Deta. Alhamdulillah, Mopae. Bekas katubiang jamu, Deta. Penuh jadi, Ta. Dengan begini, paman bisa menjual susu kuda lagi kepada para pembeli. Teman, sampai di sini dulu ya. Cerita dari kami, anak-anak Pulau Sumbawa. Aku mau lanjut nonton balapan dulu. Hehehe. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah.